Mahabuna sesalat COVID-19 mengaruhan ke para pedagang parsel musiman di Kota Cimahi. Sejumlahin pedagang parsel nembrakeun omset parsel Lebaran Idul Fitri tahun kiwari nyirorot secara signifikan batan tahun samemehna. Balukar Mahabuna sesalat COVID-19 salah seorang pengusaha parsel musiman asal Kota Cimahi, Priyo, omsetnya nyerorot tepi ka 70% dina Lebaran Idul Fitri tahun kiwari. Padahal momen kawas kitu teh galibna jadi lolongkrang pikeun ngarawu bati keur para pedagang parsel musiman. Jumlah numaruli parsel tahun kiwari nyerorot batan tahun samemehna. Dina hamin 10 Lebaran tahun samemehna, teu kurang ti 200 paket parsel geus bisa kajual. Tapi kiwari mah tepi ka sapoe samemeh Lebaran ukur kajual 120 parsel. Samemeh sasalat COVID-19 nebar dirina boga pagawe 30 urang timimiti produksi ngiangkeun tepi ka ngajaga outlet-outlet. Tapi kiwari kapaksa pagawena kudu dikurangan tepi ka tinggal 10 urang. Untuk tahun ini cukup signifikan ya turunnya, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kita mungkin dari omset itu berkurang sekitar 70%. Cuma kami kalau tutup itu kasihan buat teman-teman yang akan pesan parsel ini. Jadi kami tetap berusaha produksi parsel agar pelanggan-pelanggan lama kami bisa menemukan parsel kita gitu untuk memberikannya kepada kerabat-kerabatnya. Kalau untuk tahun kemarin, Lebaran kemarin itu di hamin 10 aja saya sudah keluar sekitar 200 paket parsel. Cuma tahun ini mungkin baru keluar 120-an, mungkin sekitar penurunannya sekitar hampir 60%-an ya. Di parsel seperti biasa untuk mitra-mitra rekanan, utamanya untuk rekanan dari suami saya juga, dari saya juga. Jadi saya melihat-lihat karena saya sudah langganan sini. Paket parsel anu dijual hargana beda-beda tur bisa kadongkang. Timimiti 75.000 tepi ka 5 juta tur gumantung kana pamesen. Lianti omset anu nyerorot balukar COVID-19 teh pihakna kapaksa ngajual parsel ngaliwatan media sosial. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.